Sport Channel Indonesia, sahabat Sport Channel Indonesia. Sekarang saya sudah berada di Gor Citra Arena Bandung untuk game ketiga playoff IBL season 2017-2018. Dan hari ini adalah game penentuan Garuda Bandung melawan Hang Tua. Dan di sini sudah ada Coach Ariel. Kita akan ngobrol dengan Coach Ariel. Coach Ariel. Yeah. Game penentuan, game ketiga, menang atau pulang. Yeah. Gimana nih Coach? Buat dua tim ya. Iya. Yeah. Nah. Atau pulang. Ya. Hari ini berbicara lebih banyak tentu tentang, balik lagi tentang hati, mentalitas ya? Anak-anak. Ya. Kita udah kasih semua, ya, tinggal mereka mau ambil atau tidak. Sesimpel itu aja sih kalau saya untuk hari ini. Ya. Kemarin saya juga melihat beberapa latihan fundamental, terutama untuk menjaga ya di paint ya, karena memang Garuda juga sering bocor di paint area, walaupun kemarin di game kedua Rad cukup bagus bermain di sana, tapi yeah, itu juga di latihan kemarin saya melihat Coach Andre mengulang terutama penjagaan di paint. Bagaimana Coach melihat ini, Coach? Iya, yeah, memang di oponen kita di Hang Tua itu kan mereka ada Palmer. Dia aktif Kinan sekali Palmer masuk ke paint area, dan ini kalau kita salah dari step sedikit aja, dia pemain pinter, dia talented banget, dia tahu kapan placing, kapan passing. Jadi betul-betul sistem defense kita harus betul-betul detail. Gitu. Jadi kita review terus, kita ingetin terus. Jadi kemarin didetailkan lagi ya tentang pola penjagaan itu. Betul. Ya. Dan memang di beberapa kesempatan saya nanyakan ke pemain, Palmer memang pemain yang pintar, dia bisa apa? Untuk pemain untuk misalnya melewati big man, dia tiba-tiba tangannya bisa menjulur kemana dan flick tangannya cukup bagus. Betul. Itulah apa yang membuat anak-anak ini jaga Palmer agak sedikit repot ya. Tapi ya kalau selama kita jalanin game plan-nya dengan sistem yang, dan mereka percaya dengan sistem yang head coach berikan, kita bisa cover. Dan Coach Ariel, ada beberapa pemain dari Garuda Bandung yang mengalami cedera. Apakah hari ini mereka akan bisa tampil? Ya, sampai detik ini kita masih discuss tentang rotasi pemain, apakah diperlukan untuk rotasi atau tidak. Ya. Tapi untuk mengatasi masalah ini kita tidak seperti biasa saja. Kita sudah ada game plan yang disiapkan untuk backup. Kalau ada terjadi hal yang di luar kita siapkan gitu, kita udah siapin juga. Kapten Divta Pratama, saya melihat kemarin dia mengalami apa cukup pembengkakan yang cukup signifikan di ankle-nya, dan tapi rasanya sebagai seorang kapten tentu dia merasa bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia fight. Bagaimana perkembangan terakhir dari Divta? Ya, Divta sampai terakhir kita latihan tadi pagi, terus tadi sebelum berangkat kita recheck semua pemain. Divta oke untuk turun gitu ya. Intinya kita sekarang saling jaga motivasi. Ya, saling jaga motivasi. Kalau masalah skill saya udah percaya dengan pemain saya. Dia pakai pemati rasa enggak? Sejauh ini sih enggak. Enggak ya. Sejauh ini enggak. Jadi dia bermain normal dan mungkin yang menggunakan tapping aja, Coach. Iya. Normal-normal saja. Normal-normal saja. Berarti optimis ya, Coach ya. Optimis. Sudah bisa mengambil kita ambil optimis game dan bisa maju ke semifinal ya, Coach ya. Insya Allah. Kita menunggu loh, Coach, hasil maksimal dari Garuda Bandung pada malam hari ini, dan tentunya para penonton dan juga sahabat Sport Channel Indonesia di sini yang apalagi sudah datang ke Gor Citra Arena tidak mau dikecewakan nih, Coach. Iya. Insya Allah kita memberikan yang terbaik ya. Betul. Till the last blood game, istilahnya ya. Sampai kita, terakhir ya. Iya, kita akan maksimalkan untuk ambil game ini. Doakan saja. Baik, Coach Ariel, terima kasih sekali untuk waktunya. Selamat bertanding. Selamat tanding, Coach. Kita tunggu kemenangannya. Amin. Thank you. Tunggu, Eko. Iya. Kalau tadi dengar sekilas suara Garuda, Garuda tetap pemain sudah melakukan warming up di luar. Ya. Dan tampaknya mereka ingin memotivasi diri mereka sendiri karena dalam kondisi seperti sekarang, karena ada beberapa pemain yang tidak maksimal ini kemungkinan, sehingga mereka perlu melakukan teriakan itu sebenarnya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa ini pertandingan penting, ini harus diambil, terutama untuk memuaskan para fans Garuda yang sudah datang di Stadion Citra Arena ini. Jadi dengan melakukan teriakan-teriakan ini, seperti kalau kita lihat Korea ini, pernah lihat pemain Korea, pemain Jepang, atau pemain dari Eropa itu, mereka melakukan teriakan-teriakan itu untuk memberikan self-motivation. Nah, itu tadi. Untuk sahabat Sport Channel Indonesia yang sekarang lagi nonton live streaming Sport Channel Indonesia, langsung datang ke Gor Citra Arena. Mari kita meriahkan Gor Citra Arena dengan mendukung Garuda Bandung pada game kali ini, game penentuan. Iya.
Iya. Iya, betul sekali Rin. Jadi semangat dong, ya, pas harus kibu. Harusnya semangat ya. Nonton game Garuda dari tadi sore memang. Dari tadi sore ya. Makanya kita udah siap dengan merah-merah. Dengan kostum merah-merah. Iya. Dan ada satu pemain yang mau kita tanya-tanya. Siapa dia? Reza Guntara. Eja. Hai Reza. Halo, Mbak. Gimana, Za? Siap tampil top up siap, ini? Siap, sangat siap, siap, sangat siap. Tentunya para fans Reza nih yang udah jauh-jauh datang ke Gor Citra Arena nggak mau dikecewakan dong. Ini game jangan ketiga Reza, jadi penentuan artinya menang berarti terus, kalah berarti pulang. Reza pilih yang mana? Gak usah ditanya kali. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan lagi, ditanyakan. Saya perlu mendengarkan, mengkonfirmasi dari seorang Reza, dari mulut dari Reza sendiri. Langsung dengan pemain yang mengkonfirmasi. Makanya. Jadi penting ya mendapat kemenangan itu Reza. Penting sekali. Ya. Dan dengan kondisi beberapa pemain yang digosipkan mengalami cedera itu bagaimana Reza? Terutama untuk bermain di posisi Bigman. Kalau saya sih merasa kondisi saya sangat fit 100% ya, cuman kan dari pemain asing kita ada yang bermasalah, tapi itu bukan masalah sih buat tim Garuda karena ini olahraga bukan olahraga individu, benar nggak? Ini olahraga ini tim. Jadi kalau ya kalau siapa yang mau main tim, siapa yang mau, ya dia yang menang pasti. Dan tentunya Reza kapanpun dimasukkan, menit keberapapun dimasukkan harus siap. Oh iya Reza, pasti, ya? pasti. Selalu harus menampilkan yang terbaik. Pasti. Do the best. Yap. Ya. Dan kemungkinan Reza akan menjaga big man dari Hang Tuah. Yap. Reza melihat siapa sih para big man dari Hang Tuah itu yang paling sulit dijaga saat di playoff ini? Ya kalau menurut saya sih mungkin yang paling susah dijaga ya. Nason George ya. Ya. Nason George. Importnya pasti. Cuman ya balik lagi tadi kan kita tidak kita, individual, kita ini tim. Jadi saling melengkapi. Kita juga akan mainnya tim, jadi ya mau enggak mau pasti harus bermain tim. Karena kalau main tim semua juga pasti inilah namanya olahraga basket, olahraga tim. Jadi terutama Nason George ya, karena dia pemain sebenarnya badannya tidak terlalu keras kok setahu saya. Tapi dia pintar sekali mengatur bola dan dia pintar sekali membuat situasi di pin. Kadang kalau si Nason George di luar, powernya di dalam gitu kan. Atau kebalikannya gitu terus aja, nggak pernah dua-duanya masuk mau ke dalam. Betul. Terus latihan apa saja yang sudah diberikan oleh tim pelatih untuk para pemain Garuda Bandung sejauh ini? Tadi pagi sih kita cuma latihan syuting ya, kemarin tuh kita latihannya kayak ya kita kan nyari yang terburuknya gitu kan, yang kita gak bisa main. Jaga main komen ya. Gimana caranya kita bisa nge-handle permainan dari Hang Tuah itu kayak gimana. Gitu aja sih. Kalau latihan, ada pola-pola khusus gak yang diberikan coach? Gak ada. Sandri tetap nekenin. Jadi mengulangi lagi pola-pola yang selama ini. Sandri tetap nekenin defense aja. Defense yang bagus aja udah. Baik Reza Guntara, terima kasih sekali. Selamat bertanding. Saya tunggu terus hasil kemenangannya. Amin. Iya, selamat berjuang. Ya. Terima kasih Reza. Thank you. Iya, Bung Eko. Ya, itu tadi tentunya Reza enggak mau mengecewakan para fans yang sudah jauh-jauh datang ke Gor Citra Arena untuk menantikan kemenangan dari tim Garuda Bandung dan bisa menuju ke semifinal melawan Satria Muda. Satria Muda sudah menunggu mereka. Ya karena ini mereka mendapatkan persentase terbaik di divisi merah sehingga dia diberikan privilege untuk menunggu langsung di babak semifinal. Dan ada satu pemain lagi dari Garuda Bandung. Kita ingin tanya sebenarnya. Siapa dia? Danny Ray, saya pikir. Danny Ray. Dia pemain muda yang bagaimana memang, sosok Danny Ray menurut Bang Eko? Ya, Danny Ray cukup bagus. Kemarin pas dia dimainkan di game pertama, cukup bagus. Kemudian waktu main di Malang, saya juga melihat Danny Ray cukup bagus. Dan mungkin sekarang kesempatan bagi Danny Ray untuk menunjukkan bahwa dia sebagus yang dikatakan oleh banyak orang. Danny Ray! Halo, Dan. Wow, brother. Sini, Danny, agak dekat. Yeah. Dekat. Masih, Dan. Saya sama-sama orang Sumatera nih, sama Dani nih, Bung kemarin Eko. Waktu ke Batu di Malang ya, sempat ngobrol dengan aksen Sumatera. Dengan aksen bahasa Sumatera, itu tadi karena kita satu kampung, bukan satu kampung, satu pulau, jadinya ngomongnya lebih nyambung, Bung Eko, begitu. Dani, gimana nanti persiapan untuk game ketiga ini? Karena ini sangat penting dan kamu sebagai pemain rookie tentunya ingin memberikan yang terbaik. Apa yang udah kamu siapkan, Dani? Mental sih yang pertama kan. Soalnya baru pertama kali ngerasain playoff bagi rookie seperti saya. Mental, terus semangat juang yang tinggi. Semangat juang, mental dan semangat juang luar biasa. Memang harus mental, memang harus untuk di saat-saat seperti ini ya Bung Eko, apalagi ini game penentuan ya Dani ya. The game ini Garuda akan menentukan mereka mau menang
atau mau pulang? Sama seperti Hang Tua, mau menang? Nah, Dani mau menang atau mau pulang? Mau menang dong. Gak perlu ditanya. Gak perlu ditanya. Itu tadi seperti saya ketanyakan dengan Reza. Dani, nanti Anda akan disiapkan untuk menjaga siapa? Iya. Jaga siapa aja sih, harus siap, intinya selalu siap aja. Soalnya game plan pelatih selalu bisa berubah, tetap. Nah kalau misalnya tadi Dani ngomongin masalah mental, mental itu tidak hanya, karena kan ini tim, bukan individual. Tadi seperti Reza bilang, berarti kalau misalnya satu orang mempunyai mental yang cukup kuat tetapi dengan, yang lainnya tidak, gimana mengantisipasinya kira-kira nih Dani? Ya dari awal sih harus sudah memang saling support, harus ya saling support, harus saling support untuk memberikan support kepada teman-teman yang lain di satu tim itu yang mungkin Bung Eko ya. Kalau untuk offense Dani sudah siap melakukan apa tembakan-tembakan kemarin, saya lihat kemarin kamu melakukan tembakan cukup bagus pas latihan menembak kemarin. Ya di sesi latihan tadi pagi juga udah mempersiapkan itu sih tentunya. Jadi, dan selalu siap lah kalau dipanggil pelatih. Jadi selain jaga juga akan melakukan offense dengan tembakan dan memang print cukup bagus tembakan dari ini kalau Dani, kamu lihat dari kemarin. Dan tadi pagi, saya tadi pagi tidak melihat, tapi saya yakin kalau dia mentalnya siap seperti yang dikatakan tadi akan ready. Saya kan juga sempat mengintip Dani latihan bersama tim Garuda. Ya, karena kita, kemarin juga pasti kalau misalnya sahabat Sports Channel Indonesia yang ada di rumah yang sekarang lagi mantengin kita nonton, pastinya ngelihat pada saat kita live di Instagram kemarin, kita kan ngikutin para pemain Garuda melakukan tembakan ya. Nah itu tadi. Baik Dani, karena Dani harus Bersiap ya. Bersiap dan berkumpul kembali pemanasan bersama teman-teman yang lain. Kalau begitu terima kasih sekali waktunya Dani Ray. Dani selamat berjuang. Selamat bertanding. Ya, Bung Eko. Iya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa karena yang bertanding, mereka yang bertanding, mereka yang menentukan nasib apakah mereka terus atau pulang. Ya jadi kita sama-sama nonton dan kita sama-sama mendoakan sih. Iya. Baik, sahabat Sports Channel Indonesia, itu tadi obrolan kita bersama Coach Syahril, Dani Ray, dan juga Reza Guntara. Kalau begitu, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk para sahabat Sports Channel Indonesia yang mau menonton di game ketiga, game penentuan IBL season 2017-2018 pada malam hari ini, langsung saja datang ke Gor Citra Arena. Kita meriahkan Gor Citra Arena dengan mendukung Garuda Bandung. Ya, kalau begitu, untuk terus update program Garuda, saksikan terus program Garudaku hanya di Sports Channel Indonesia, dan kita ada VT nih, highlight tentang pemain Garuda yang terbaiknya. Kalau begitu, salam Sports Channel Indonesia, sampai jumpa, dah.